Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan juga ikon lonceng ini, teman-teman, supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru tentang channel gua dan video terbaru dari channel gua. Oke? Oke, so guys, kembali lagi bersama gue Lintang Prasetyo Dian. Kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat APK bot ya. Dan bukan bot sih. Cara membuat IP kalian atau proxy kalian jadi bot atau gimana gitu. Ya begitulah setahu aku ya. Jadi ini setahu aku ya. Ya ini. Jadi gitu guys. Jadi oke, langsung aja kita. Oke, pertama-tama kalian butuh APK editor Pro, yang Pro. Kalau yang enggak Pro, gua enggak tahu bisa atau enggak. Kita buka. Nah, kita pilih aplikasi yang udah kalian siapin dan mau diganti. Oke, di sini. Oke, di sini ada beberapa bot ya. Ada beberapa bot. Oke. Langsung aja kita klik ini, guys. Klik ini file. Oke, sebelum itu kalian klik ini dulu, klik ini ya. Enggak ada coy. Kalian klik punya saya, keblank ya guys. Jadi karena ini udah gua kasih signature ya guys, jadi nggak perlu gua praktekin lagi. Kalian buka ini, asset ini guys. Lalu klik ini, version Android. Klik ini. Nah, di sini kita ganti ya, guys. Ini kita ganti. Kita ganti. Oke, nah ini juga kita ganti. Ini juga kita ganti. Kalau yang ini untuk kalian buat DM ya guys. Jadi gua gak mau praktekin karena privat. Lalu kayak ini save. Oke, setelah itu kalian klik build ini guys. Kalian klik build lalu install ya kalau udah jadi. Oke, karena gue gak mau praktekin karena penyimpanan gue hampir habis. Nih, penyimpanan gue hampir habis. Oke, tenang aja. IP-nya nanti gue udah siapin di deskripsi. Jadi kalian tinggal ketik, tinggal tulis ya, proxy-nya juga dan port-nya juga, login IP-nya juga. Oke guys, mungkin sampai sini aja dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Jika Anda belum paham, silakan komentar. Dadah.
Karena kalian telah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga share jika kalian suka dengan video tadi. Oke.